Assalamualaikum. Oke Bunda, hari ini saya akan berbagi resep memasak babat gulai ya Bunda. Ini ada bahan saya pakai babatnya 1 kg ini ya Bunda. Ini sebelumnya sudah saya cuci bersih, saya lumurin dengan jeruk nipis, lalu saya cuci kembali. Lanjut saya rebus, ini sudah matang ya Bunda. Untuk bahan-bahan ini ya Bunda, bawang merah ada 6 siung, bawang putih saya pakai 5 siung, kemiri sedikit banyak ini ya Bunda ada 8 butir, 1 potong kunyit, 1 potong jahe, lengkoas, ada 1 sendok teh ketumbar, ini ada lada bubuk ya Bunda, setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, ada asam kandis ini Bunda 3 butir ya Bunda. Lanjut akan saya tambahkan serai, daun jeruk, ini daun salam ya Bunda. Ini saya pakai cabenya agak banyak ya Bunda, ini nanti yang saya haluskan, ini kurang lebih ada 20 buah ya Bunda. Ini 10 buahnya akan saya lempar nanti saat gulai sudah matang ya Bunda. Santannya saat ini ada 1 liter ya Bunda, santan kental segar, minyak goreng ini untuk menggoreng Bunda, 4 sendok makan. Oke Bunda, santan terus sampai selesai, jangan lupa like and subscribe nya langkah pertama ya Bunda, ini serainya akan saya geprek. Ini bumbu yang akan saya haluskan. Bunda boleh di blender ya Bunda. Akan saya haluskan sampai halus. Oke Bunda, ini Bunda sudah halus. Sudah saya siapkan wajan untuk menggoreng. Tuangkan minyak goreng ya Bunda. Harum ya Bunda. Diaduk sampai mendidih ya Bunda. Sudah mulai mendidih ya Bunda.
Allah, ini sangat menggoda sekali ya Bunda. Ini resepnya sangat mudah ya Bunda. Bunda di rumah pasti juga bisa untuk membuatnya ya Bunda. Silahkan dicoba di rumah ya Bunda. Terima kasih yang sudah menonton.